Buka ya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang tercurahkan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Tridianto selaku Ketua Program Studi Sistem Pembangkitan Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya periode 2020 sampai 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan program studi Sistem Pembangkit Energi. Sistem Pembangkit Energi merupakan program studi yang berfokus pada bidang energi yang akan menghasilkan lulusan yang mandiri dan memiliki kompetensi unggul di bidang konversi energi. Secara resmi, program studi ini berdiri pada 7 November 2012 sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 365/E/0/2012 tentang penyelenggaraan program studi Sistem Pembangkit Energi atau dikenal dengan sebutan SPE. Baik, program studi Sistem Pembangkit Energi telah menjalankan kegiatan akademisi selama kurang lebih 9 tahun hingga 2021. Dalam proses pembelajaran program studi ini didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidang mekanik, elektrik, instrumen, dan kimia. SPE memiliki beberapa fasilitas laboratorium, antara lain laboratorium energi, laboratorium termal, laboratorium mekanika fluida, laboratorium SCADA, dan laboratorium ilmu dasar dengan peralatan penunjang yang sangat memadai. Dengan sinergitas antara dosen, mahasiswa, kurikulum, dan elemen pendukung lainnya, program studi SPE siap menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa dan sistem pendidikan secara konsisten dan visioner. Dalam 9 tahun ini, program studi Sistem Pembangkitan Energi telah menjadi program studi bidang energi yang unggul. Hal tersebut dibuktikan dengan program kerja praktik mahasiswa di perusahaan-perusahaan pilihan, magang, dan kunjungan industri untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman. Selain itu, keunggulan program studi ini juga ditunjukkan oleh tingginya publikasi nasional maupun internasional oleh para mahasiswa. Program studi Sistem Pembangkitan Energi telah menghasilkan lulusan yang bekerja di berbagai industri pembangkit listrik baik di bawah BUMN maupun swasta, serta industri-industri lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Dan bukan hanya itu, beberapa mahasiswa juga memperoleh beasiswa untuk lanjut studi di beberapa perguruan tinggi ternama di luar negeri, seperti MEX, scholarship di University Saga University Japan. Juga ada yang ikut Global Korean Scholarship di Jeju National University Korea. Dan ada juga Graduate Research Assistant Scholarship di University Teknologi Petronas Malaysia. Dan perlu digarisbawahi, bahkan penawaran tersebut ada yang diperoleh sebelum mahasiswa lulus.
tidak hanya itu, program studi sistem pembangkit energi juga mendukung program pengabdian masyarakat yang mengembangkan beberapa peralatan dan sumber energi yang baru dan terbarukan. Thank you.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila, selaku moderator pada acara kali ini. Pertama, yang saya hormati Bapak Arat Geni Safitra, STMT, selaku Ketua Prodi D4 Sistem Pembangkit Energi. Yang saya hormati Ahmad Syifaur Romli, dan Agung Setia Herwanda, selaku pemateri pada webinar kali ini. Dan tak lupa, yang saya hargai dan saya hormati, para peserta webinar workshop Cooling Tower pada siang hari ini. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan workshop Cooling Tower dan pengenalan Prodi Sistem Pembangkit Energi. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada webinar kali ini. Pertama yaitu pengenalan Prodi D4 Sistem Pembangkit Energi yang akan disampaikan oleh Bapak Arat Geni Safitra. Yang kedua yaitu sesi tanya-jawab terkait Prodi Sistem Pembangkit Energi. Yang ketiga yaitu materi workshop Cooling Tower yang akan disampaikan oleh Ahmad Syifaur Romli dan Agung Setia Herwanda selaku mahasiswa Sistem Pembangkit Energi tahun 2018. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab terkait materi workshop Cooling Tower. Acara kelima yaitu informasi terkait Simandiri PENS 2022. Yang keenam yaitu dokumentasi acara. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pengenalan Prodi Sistem Pembangkit Energi yang akan disampaikan oleh Bapak Arat Geni Safitra, STMT, selaku Ketua Prodi Sistem Pembangkit Energi. Kepada Bapak Arat, waktu dan media dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah luar biasa yang telah diberikan bagi kita semua. Atas izin darinya kita semua dapat bertemu kembali siang hari ini di acara rutinan kita ya setiap tahun, yaitu open talk pengenalan program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kali ini dengan judul workshop Cooling Tower. Saya berharap semua dalam kondisi mudah-mudahan sehat dan juga bahagia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang menyiapkan acara ini. Kemudian para peserta sekalian yang berbahagia, pada open talk kali ini atau webinar kali ini diisi oleh pemateri dari mahasiswa kelas 4 Prodi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi. Ada Mas Romli untuk nanti menyampaikan tentang peralatan cooling tower dengan skala laboratorium. Kemudian ada Mas Agung yang akan menjelaskan simulasi
cooling tower menggunakan software komputasional fluid dynamic komersial. Dan saya sendiri, Aradhana Savitra, selaku dosen dan sekarang diamanai menjadi ketua program studi di Prodi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi yang akan menyampaikan sekilas tentang Prodi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi. Mudah-mudahan di acara Open Talk kali ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada peserta sekalian sehingga lebih mengetahui tentang apa itu program studi sarjana terapan sistem pembangkit energi PENS. Kemudian untuk yang masih mencari tempat kuliah mungkin bisa menjadi referensi untuk dipertimbangkan. Semoga acara beberapa jam ke depan dapat berjalan lancar dan bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta dilanjutkan lagi dengan acara workshop. Oke, langsung saja saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Nah, ini. Ya, ini selamat datang di program studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ini adalah Instagram dari Prodi SPE ya, spe.pens. Kemudian website-nya ada energy.pens.ac.id. Mungkin nanti untuk para siswa atau Bapak-Ibu sekalian yang ikut bisa mengakses atau memfollow IG tersebut untuk mengetahui informasi SPE lebih jauh. Kemudian saya perkenalan dulu, nama saya Aradhana Savitra. Saya dari tahun 2013 sampai sekarang menjadi dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian menjadi kepala laboratorium thermal di Prodi SPE dari 2014 sampai sekarang. Dan sekarang menjadi kaprodi atau ketua program studi SPE dari tahun lalu ya, akhir tahun 2021 sampai sekarang. Bidang keahlian saya sendiri di konversi energi, kemudian ini ada email saya ya, sesuai dengan namanya aradhgs@pens.ac.id, kemudian ada nomor WA dan ini Instagram saya. Ada beberapa outline yang akan saya sampaikan di presentasi ini. Ya, pertama visi misi SPE, kemudian profil dosen dan teknisi, ketiga fasilitas kampus dan laboratorium, keempat beasiswa dan prestasi mahasiswa, yang kelima penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, visi dan misi SPE. Visi SPE adalah menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang teknologi pembangkit tenaga listrik dalam skala nasional maupun internasional. Misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi pembangkit tenaga listrik dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif, dan berjiwa pemimpin yang siap bersaing di era global. Lalu berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan politeknik di Indonesia, khususnya di bidang teknologi pembangkit tenaga listrik. Kemudian melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat. Yang terakhir adalah membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral, akademis, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ini adalah profil beberapa profil dosen. Sistem pembangkit energi. Loko ruangan ruang browser bu. Tapi harus terbunyi anu perawatan analis berkah. Yo. Panitia mohon ini dulu ini ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini beberapa dosen yang mengampu di Prodi SPE. Yang pertama ada Bapak Insinyur Joko Pratilastiarso. Ya, beliau merupakan pendiri Prodi SPE. Beliau lulusan dari ITS, kemudian bidang
keahliannya adalah sistem tenaga listrik. Kemudian yang kedua adalah Dr. Nura Hida Arini. Beliau adalah lulusan dari ITB, ya, pendidikan terakhirnya di University of Southampton. Bidang keahliannya CFD dan offshore renewable energy. Jadi mereka berdua, Pak Yoke dan Bu Nura Hida Arini ini merupakan program studi sistem pembangkit energi. Kemudian ada Bapak Erik Tridianto, beliau lulusan dari ITS dengan bidang keahlian sistem tenaga. Bapak Erik Tridianto ini merupakan kaprodi setelah Bapak Yoke. Kemudian Bu Prima Dewi Permatasari, ini lulusan dari PENS dan ITS, bidang keahliannya di arus kuat atau power. Kemudian ada Dr. Eng Teguh Hadi Ariwibowo, beliau lulusan dari ITS, teknik fisika, kemudian teknik mesin, dan S3-nya di Saka University. Bidang keahliannya adalah rekayasa thermal dan energi baru terbarukan. Lalu Bapak Setio Nugroho, beliau lulusan ITB dan sekarang sedang menempuh S3 di University of Adelaide. Bidang keahliannya adalah CFD dan energi terbarukan. Kemudian ada Bu Vivi Esti, lulusan PENS dan ITS, bidang keahlian konverter daya listrik. Kemudian ada Bu Radina Anggunurisma, ini adalah dosen MKU ya, bahasa Inggris, tapi ada di Prodi Sistem Pembangkit Energi. Ada Bu Lodi Diana, lulusan dari Teknik Mesin ITS, bidang keahlian konversi energi. Ada Bu Rifa Amalia, lulusan dari Teknik Kimia ITS, bidang keahlian elektrokimia, bioenergi, dan nanofluid. Ada Bapak Hendrik Elvian Gayo Prasetya, lulusan dari Teknik Fisika, bidang keahlian instrumentasi dan kontrol. Kemudian saya sendiri, ya, dari Teknik Mesin ITS, bidang keahlian konversi energi. Lalu ada Bapak Imamul Arifin, dia merupakan dosen agama, ya, dan satu-satunya di PENS. Dia lulusan dari Yayan Sunan Ampel, konsentrasinya di hukum Islam, konsentrasi syariah. Kemudian ada dosen baru kita ini yang baru bergabung di tahun ini, ada Bapak Dr. Sony Junianto, bidang keahlian di teknik kelautan, bidang teknik dan manajemen energi laut. Kemudian ada Bu Wahyu Nur Fadila, satu-satunya alumni dari SPE itu sendiri, angkatan pertama, kemudian lanjut kuliah di ITS, dan sekarang menjadi dosen di SPE dengan bidang keahlian konversi energi. Nah, para dosen-dosen tadi sudah lepas dari bantuan para pasukan teknisi kita ya, jadi saya kenalkan juga, di sini ada 3 teknisi kita, ada Mas Firman, ini di lab SCADA, lulusan dari alumni PENS Elektronika, kemudian ada Mas Angga Suryanto, dia di Laboratorium Thermal dari Politeknik Negeri Madura. Kemudian ada Mas Subhan Oliki di Lab Fluida. Dia juga alumni dari D4 Sistem Pembangkit Energi. Nah, kemudian fasilitas kampus di PENS itu apa saja? Ada ruang kelas, ada teater, ada hall, kemudian ada auditorium pascasarjana di lantai 6 yang dijadikan background PPT saya ini ada auditorium ya. Kemudian ada parkir dengan menggunakan smart card yang dimiliki semua oleh semua sivitas Akademia PENS. Kemudian ada musola, ada fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, lapangan voli, lapangan basket. Ada perpustakaan, ada 3 perpustakaan ya di gedung D3, D4 dan di gedung pascasarjana. Ada ruang sidang, ada kantin. Kemudian ada WiFi area, ada laboratorium. Kemudian fasilitas laboratorium SPE sendiri, ini ada 6 lab ya, laboratorium energi, laboratorium fluida, laboratorium SCADA, laboratorium thermal, laboratorium ilmu dasar, kemudian laboratorium energi laut terbarukan. Nah, ini saya bahas satu persatu isinya. Ya, yang pertama ini ada laboratorium thermal, kepala labnya saya sendiri. Ini digunakan sebagai penunjang untuk mempelajari ilmu dan penelitian di bidang termodinamika, perpindahan panas, refrigerasi, penukar kalor, motor bakar, energi surya, aliran 2 fase. Ini berikut adalah foto-foto peralatan yang dimiliki di lab tersebut. Ya, ada yang kita membuat sendiri, ada juga yang beli. Kemudian ada laboratorium fluida.
kepalanya ini Bapak Hendrik Elvian Gayu Prasetya. Lab ini digunakan sebagai penunjang untuk mempelajari ilmu dan penelitian di bidang mekanika fluida, mesin fluida, pompa, mesin turbo, dan kompresor. Ya, sama mesin-mesinnya di sini, alat-alatnya ada yang kita beli, ada yang membuat sendiri. Lalu ada laboratorium SCADA dengan kepala lab Bu Prima Dewi Permatasari. Laboratorium ini digunakan sebagai penunjang untuk mempelajari ilmu dan penelitian di bidang listrik dasar, PLC, dan SCADA. Lalu ada laboratorium energi dengan kepala lab Bapak Insinyur Yoko Pratiras Tiarso. Lab ini digunakan sebagai penunjang untuk mempelajari ilmu dan penelitian di bidang pemanfaatan pembangkit energi fosil, pembangkit energi air, dan pembangkit energi gas. Lalu ada laboratorium ilmu dasar dengan kepala lab Bu Lodidiana. Laboratorium ini digunakan sebagai penunjang untuk mempelajari ilmu dan penelitian di bidang fisika mekanik, kimia, ilmu material, dan gambar teknik. Yang selanjutnya adalah tentang beasiswa ya. Beasiswa ini biasanya mahasiswa SPE ini ada yang memperoleh beasiswa PPA ya, peningkatan prestasi akademik, ini biasanya tiap semester. Ada juga yang ikut dalam beasiswa keunggulan Kemendikbud. Ada yang mengikuti beasiswa Jarum, beasiswa plus. Kemudian ada bidik misi atau KIP kuliah ya. Jadi yang sudah punya KIP di waktu sekolah SMA atau SMK-nya ini bisa melanjutkan di KIP kuliah, tentunya dengan seleksi ya. Kemudian ada beasiswa sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa. Jadi nanti semua mahasiswa yang kuliah di PENS mungkin atau di SPE itu memperoleh satu kali kesempatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dari LSP-nya atau lembaga sertifikasi profesi dari PENS yang tersertifikasi oleh PNSP. Jadi semua nanti ketika lulus punya sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada juga beasiswa pemerintah kota. Ini banyak yang mengajukan biasanya. Selanjutnya ini kegiatan magang industri mahasiswa ya. Salah satu kegiatan magang industri mahasiswa ada di beberapa pembangkit di Jawa maupun luar Jawa. Antara lain di Punagaya ini di Sulawesi Selatan. Kamojang di Bandung, di daerah Jawa Barat, kemudian POMI ini di Paiton, ada di Bukit Asam juga, ini di Sumatera, ada di Gresik, PJB Gresik ini di Jawa, ada juga di Kementerian SDM, dan ada yang di Petrokimia Gresik. Ya, ini antara lain kegiatannya seperti ini, ada ikut mengerjakan, mengelas, ya kemudian banyak macamnya. Prestasi mahasiswa ini yang tahun-tahun lama ya. Ya salah satunya ada Creativity Station di Project B, kemudian ada Duta Lingkungan Nasional untuk Indonesia. Terus ada 2014 juara 2 Cipta Elektroteknik tingkat nasional dan sebagainya. Kemudian ada juga ini tahun 2015 penyaji tingkat nasional Timnas ya di Kendari. Kemudian ada juara satu penghargaan kategori internasional di Engineering Education Festival di Daegu, Korea Selatan. Ya, jadi sudah keluar negeri juga. Lalu ada juara tiga tahun 2016, juara tiga Lomba Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Gerbang Kartasusilo kategori umum. Ada juara tiga Kontes Robot Terbang Indonesia atau KRTI. Kemudian ini prestasi mahasiswa. Ya, ini ada Rain Energy Harvester Hybrid System atau solusi cerdas pemanfaatan energi hujan sebagai sumber energi listrik. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa SPE yang mengikuti perlombaan seperti ini contohnya dan mendapat juara. Ini juga dari Modena ya. Ini juara juga. Kemudian ada juara dua kontes kapal cepat tak berawak nasional atau KKCTBN 2021. Ini mahasiswa angkatan 2020 ini, Mas Riki, Mas Steven, dan Mas Alwi. Kemudian ada di robot terbang, ini ada tahun 2021, juara satu kontes robot terbang Indonesia Divisi Teknologi Development Airframe, ada Mas Orel dan Mas Irfan.
Kemudian ada penghargaan finisher kontes robot terbang Indonesia 2020 Racing Plan Mas Agung ya, yang nanti akan menyampaikan di workshop CFD-nya ya. Kemudian ada juara dua kontes robot terbang Indonesia divisi teknologi development propeller, ini Mas Prasetyo Eka. Nah ini yang terbaru ya, jadi selain yang tadi ada juara tiga Kansat Competition 2022 di Virginia Amerika Serikat, ini ada Mas Raffi Jusar dan Mas Agis angkatan 2009, ini anaknya ya, ini baru kemarin nih, baru pulang, baru mereka lomba di Amerika bulan Juni ini. Jadi selain berkiprah di SPE juga berkiprah di dunia internasional. Kemudian ada yang paling terakhir nih, yang terbaru ya, baru kemarin nih juara tiga lomba catur. Jadi selain akademik, ini juga ada kegiatan akademik seperti lomba porseni. Ini Mas Ali Fajar, ini juara tiga lomba catur kilat di porseni 13 Politeknik se-Indonesia tahun 2022 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian selain yang bekerja di dalam negeri, ada juga mahasiswa SPE yang studi lanjut dan bekerja di luar negeri. Yang antara lain ini Mbak Ubud ya, tahun 2005 angkatan 2015 melanjutkan S2 dan sekarang sedang mau menempuh S3 di Saga University Jepang. Kemudian ada Mbak Mafira Ayu Ramdhani angkatan 2015, ini di Jeonju National University Korea Selatan. Kemudian ini Mas Fakih angkatan 2017 kuliah di salah satu universitas di Malaysia. Kemudian ini Mas Harindra Darmawan angkatan 2016 bekerja di PT Gunter di Hungaria. Nah ini kalau kalian mau tahu, Gunner ini ada di Pasuruan juga nih, yang di Indonesia. Ini di Hungaria, di pusatnya. Lalu ini beberapa penelitian ya dan pengabdian masyarakat dari dosen SPE itu sendiri. Ini ada Ares, itu modul pintar untuk manajemen energi terbarukan yang memperoleh pendanaan CPPPT tahun 2019. Kemudian ada ini paten bentuk blade turbin angin ya dengan winglet. Ini oleh Pak Setyo Nugroho. Kemudian ada lagi ini tentang apa? Paten cooling tower ya, menara pendingin bahan isiannya. Lalu ada pengabdian masyarakat, ini menginstal PV di Probolinggo tahun 2018. Lalu di tahun 2019 juga ini di Bojonegoro. Kemudian penelitian apa namanya ini, solar air heater atau pemanas udara tenaga matahari. Lalu ini yang tahun 2020 memasang smart solar water pump di sawah yang jauh dari irigasi ya. Jadi kita membuat sumur bor, kemudian diberi pompa dan pompanya dihidupkan dengan PV. Kemudian bisa dihidupkan pompanya melalui sistem SMS. Ya, ini sudah menggunakan IoT. Lalu ada ini kegiatan matching fund vokasi tahun 2021 yang diketahui oleh Bu Nurahida Arini ya. Ini kemarin memenangkan dana sebesar 400 juta ya untuk membuat turbin angin. Kemudian ini yang terakhir ada selain di masyarakat, kita juga melakukan pengabdian di tempat pendidikan ya, seperti SMA. Ini terakhir di SMA Negeri 4 Surabaya. Jadi pemanfaatan modul EBT berbasis multimedia sebagai media ajar di masa pandemi pada EBT untuk pusat pembangkit listrik di SMA Negeri 4 Surabaya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan prodi SPE sekilas ya. Jadi kalau misalkan ingin tahu lebih jauh ya, bisa langsung mendaftar di PENS melalui SIM Mandiri yang paling terakhir dan memilih prodi SPE.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arat atas materi yang telah disampaikan. Setelah ini akan dibuka sesi tanya-jawab untuk peserta webinar pada kali ini. Bagi peserta yang akan bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand, kemudian bisa menyalakan mic, dan juga menyebutkan nama serta asal instansinya terlebih dahulu. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui kolom chat dengan format nama, garis miring nama instansi, garis miring pertanyaan. Baik, bagi para peserta webinar, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaan dengan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, Pak Arat, serambi menunggu para peserta ya untuk mengajukan pertanyaan. Ini terdapat beberapa pertanyaan yang telah diajukan di Givom sebelumnya. Yang pertama mungkin ini bisa dijawab ya oleh Pak Arat. Pertama yaitu yang ditanyakan terkait prospek kerja dari prodi sistem pembangkit energi sendiri itu apa saja ya Pak? Kemudian untuk prospek kerja ini sendiri apakah cenderung ke bidang mekanik, elektro, atau hanya di bidang pembangkit listrik saja? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Pak. Oke, saya jawab dulu ya pertanyaan yang ini dari Google Form itu ya? Iya, Pak. Benar. Ya, jadi selalu ditanyakan prospek kerjanya lulusan SPE itu di mana dan cenderung ke mekanik atau elektro atau di bidang pembangkit listrik saja. Jadi kalau kita membicarakan prospek kerja ini sangat luas sekali ya. Kita alumni-alumni yang sudah sudah bekerja itu banyak sekali yang di pembangkit listrik ya, baik di BUMN maupun di swasta. Dan kecenderungan ke mekanik atau elektro bisa keduanya, tergantung kebutuhan. Jadi di prodi sistem pembangkit energi ini mahasiswa akan diajari mekanik konversi energi, tentunya dengan tambahan ilmu elektrik ya. Elektrik ada berupa kontrol seperti SCADA atau PLC. Jadi kalau misalkan di pembangkit itu kan ada seperti CCR, nah itu kan menggunakan SCADA. Jadi kalau ditanya bisa di mekanik atau elektro, bisa di keduanya. Kebetulan alumni kita ada yang bekerja di mekanik dan juga di bagian kontrol instrumen itu juga ada. Seperti itu Mbak Nabila. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini ada dari peserta webinar ya, dari Ahmad Deva yang sudah resen. Mungkin untuk Mas Ahmad Deva bisa on mic terlebih dahulu, menyebutkan nama dan asal instansi, kemudian pertanyaannya. Kepada Mas Ahmad Deva, dipersilakan. Silakan Mas Ahmad Deva. Atau itu nggak bisa di-unmute ya? Sudah Pak, sudah diminta untuk unmute. Halo Mas Ahmad Deva, silahkan untuk memberikan pertanyaan. Ya mungkin sambil menunggu ini bersuara. Ada pertanyaan lain mungkin? Ada pertanyaan lain Pak. Ini dari beberapa peserta webinar. Ini ada pertanyaan terkait materi pembelajaran di program studi SPE ini apa saja ya Pak yang diajarkan di prodi sistem pembangkit energi? Mungkin lebih spesifik ke mata kuliahnya mungkin ya Pak, bisa dijelaskan? Ya, di SPE ini
seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, karena kita merupakan prodi yang mengajarkan mekanik konversi energi dan bagian elektrik juga, maka di SPI ini mempelajari materi tentunya untuk mensupport di pembangkit listrik ya. Antara lain ilmu tentang termodinamika. Nah, termodinamika ini kan asalnya dari fisika ya, fisika yang lebih ke bagian thermal. Kemudian ada perpindahan panas, ada kontrol instrumen, kemudian ada seperti SCADA dan PLC. Serta kita juga mempelajari ilmu tentang energi baru terbarukan, baik yang menggunakan energi terbarukan dari angin atau bayu, kemudian dari air, kemudian dari energi thermal matahari ya, seperti PV dan solar thermal energy, ada juga yang dari laut. Nah, kurang lebih seperti itu materi pembelajaran yang akan dipelajari di SPE dan yang biasanya digunakan atau berguna pada saat bekerja ya, seperti tadi termodinamika, perpindahan panas, ada kontrol instrumen, SCADA dan PLC. Seperti itu. Baik Pak Arat, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Ini mungkin dari teman-teman peserta webinar ya bisa mengajukan pertanyaan juga dengan cara raise hand terlebih dahulu atau juga via kolom chat. Mungkin sembari menunggu ya Pak, ini juga ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga. Yang pertama yaitu, untuk masuk ke SPE ini jurusan apa saja yang bisa diperlukan Pak? Misalkan dari SMK itu jurusan apa? Dan untuk jalur masuk pada SPE itu menggunakan jalur masuk apa saja Pak? Ya, untuk masuk ke SPE itu jurusannya bisa dari SMA ya, dari SMA tentunya yang ilmu alam atau IPA, tapi beberapa itu pernah ada yang masuk dari IPS juga. Ya tidak menutup kemungkinan, memang ketika yang jurusan IPS masuk ke dalam bagian keteknikan pasti harus bekerja lebih ekstra untuk apa namanya, untuk belajar. Kemudian kalau dari SMK, ini yang biasanya banyak masuk di dari teknik mesin, itu ada teknik mesin atau teknik otomotif, kemudian teknik listrik, itu juga ada. Kemudian ada juga dari SMK-SMK pembangkit, yaitu yang biasanya masuk ke dalam atau mendaftar ke prodi-prodi, ke prodi SPE. Lalu untuk jalur masuknya bisa melalui jalur apa saja, ya dari SPMPTN, kemudian dari yang UTBK kemarin, yang terakhir ini menggunakan SIM Mandiri. Ya kalau ini saya rasa lebih fleksibel dan tergantung siswanya sendiri ya, tinggal memberikan di pilihan keberapa. Seperti itu Mbak Nap. Baik, terima kasih Pak Arat atas jawabannya. Mungkin apakah Mas Deva masih ingin mengajukan pertanyaan ya? Oke, sembari menunggu Mas Deva ya Pak, ini ada pertanyaan yang sebenarnya cukup cukup menarik ya Pak, ditanyakan. Mungkin ini dari ada SMA atau SMK ya Pak. Mata kuliah apa yang tersulit di prodi sistem pembangkit energi itu sendiri dan bagaimana cara mengatasi mata kuliah tersulit ini sendiri Pak? Gitu. Mungkin selaku dosen ya Pak, mungkin bisa memberikan pandangan terkait ke teman-teman adik-adik SMA maupun SMK ini terkait mata kuliah yang akan diajarkan nantinya gitu Pak. Ya, sebetulnya tidak ada mata kuliah yang tersulit ya.
Kalau kita membicarakan tersulit, mungkin lebih ke level ya, level kesulit, tingkat kesulitan itu pasti mata kuliah di tingkat akhir itu biasanya yang paling dianggap paling sulit. Tapi sebenarnya nggak sulit juga, karena memang semua didasari dari mata kuliah di awal-awal. Karena mata kuliah di SPE pasti berantai ya, artinya mata kuliah yang ada di semester atas pasti akan diawali dari mata kuliah di semester yang awal-awal, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi kalau ditanya yang tersulit ya, saya sendiri memberikan mata kuliah juga menurut saya enggak ada yang sulit karena saya ke bagian dasar. Mungkin yang di akhir itu ada mata kuliah audit energi, itu membutuhkan ramuan berbagai mata kuliah lain yang mendasari sebelumnya. Jadi mungkin lebih ke tingkat penyelesaian yang lebih kompleks. Tapi menurut saya enggak ada yang sulit kok, asalkan ya dipelajari benar-benar. Ya seperti itu Mbak Anap. Baik, terima kasih Pak Arat. Ini pertanyaan iseng dari siapa ya? Iya Pak, ini di Google Form ada ini Pak. Ditanyakan pertanyaan tersulit. Berarti sudah ada ketertarikan ya Pak untuk masuk ke prodi SPE itu sendiri. Iya, berarti sudah mencari tahu mata kuliah. Iya benar Pak. Sudah siap-siap Pak sebelum memasuki perkuliahan ini berarti. Baik, mungkin untuk peserta webinar kali ini bisa langsung mengajukan pertanyaan ya dengan cara raise hand terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu ada yang tanya. Baik, ya, Pak, ini gimana? Pertanyaan terakhir dari GFOM ya, Pak. Oh iya. Lebih ke arah bagaimana sistem pembelajaran di SPE sendiri, Pak, terkait teori maupun praktikum dan penunjang selama perkuliahan itu seperti apa, Pak? Bagaimana sistem pembelajaran di prodi SPE, Pak, terkait materinya, kemudian apakah teori dan praktikum itu seberapa besar porsinya, gitu, Pak? Oh ya, nah jadi, nah kebetulan ini kita kan di tahun ini 2022 sudah merubah kurikulum dari yang sebelumnya menjadi MPKM. Saya rasa ini di semua kampus ya. Jadi ada Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita menerapkan kurikulum SPE dengan mengikuti MPKM, sekarang ada program MPKM khusus 2 semester yang mengharuskan mahasiswa, bukan mengharuskan sebenarnya, hak mahasiswa untuk menjalankan 40 plus 4 SKS itu di luar prodi, jadi bebas. Jadi di SPE sendiri untuk kalau kita tanya persentase SKS kuliah teori dan praktikum itu pasti banyak, lebih banyak praktikumnya ya. Praktikum itu ada sekitar 65% dan teori 35%. Kemudian untuk persentase bidang mekanik konversi energi dan elektrik itu kurang lebih 70-30. Kenapa kok lebih banyak mekanik KE? Ya karena memang basicnya kalau di pembangkit itu lebih banyak mekanik dan konversi energinya daripada elektriknya. Karena elektriknya biasanya terbesar itu dikontrol seperti SCADA. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arat. Mungkin karena ini juga termasuk pertanyaan terakhir ya Pak, di terkait materi pengenalan prodi, jadi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Arat atas materi dan berkenan untuk menjawab pertanyaan dari GFOM juga dari para peserta webinar. Baik, mungkin memasuki acara selanjutnya, yaitu acara terkait workshop Cooling Tower yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa sistem pembangkit energi tahun 2018, yaitu Mas Romli dan Mas Agung. Ya, mungkin kepada Mas Romli dan Mas Agung, waktu dan media saya persilakan.
Ya, terima kasih Mbak Nabila selaku moderator. Apakah suara saya terdengar ya, Mbak? Terdengar, Mas Romli. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang sudah menyempatkan hadir di webinar Cooling Tower ini, sekaligus pengenalan prodi sistem pembangkit energi. Baik, sebelumnya saya kenalkan diri saya dulu dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syifau Romli dari program D4 Sistem Pembangkit Energi dari angkatan 2018. Dan untuk teman saya, Mas Agung. Sistem. Itu sedikit pengenalan atau introduction dari kami berdua ya. Untuk materinya, izinkan saya untuk membuka materinya terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Mbak? Iya, sudah, Mas Romli. Terima kasih untuk teman-teman. Dan ada yang hadir di Zoom meeting pada hari ini, bisa kalau ada yang perlu ditanyakan atau lewat kolom komentar atau lewat kolom chat apabila ada yang kurang jelas ya. Oke, sebelumnya workshop Cooling Tower ini diangkat dari judul penelitian yang dilakukan oleh Takudi. Yulita. Oke, saya lanjut ke slide yang kedua ya. Nah, untuk pembahasan workshop Cooling Tower ini, saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi tentang pengertian dan kegunaan serta penerapan Cooling Tower dan prinsip kerjanya. Untuk di sesi yang kedua ada jenis dan komponen. Ada performa cooling tower dan cooling tower yang ada di SPE sendiri. Nah, itu nanti pembagian untuk kita belajar atau sharing tentang cooling tower yang ada di sini ya. Oke. Nah, kalau kita tanya tentang apa itu cooling tower, sebenarnya cooling tower ini mudah banget ya untuk ditemui di untuk di industri, di mall, di pabrik lain, itu cooling tower itu banyak sekali. Tapi kalau kita ditanya apa sih cooling tower itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendinginkan sebuah fluida cair atau air yang sudah digunakan atau mengalami proses pemanasan. Jadi gampangannya itu cooling tower itu sebuah alat ya. Kalau dihubungkan di prodinya SPE itu kita mempelajarinya di mata kuliah perpindahan panas dan mata kuliah heat exchanger. Nah, cooling tower sendiri kalau secara gampangnya yaitu alat yang digunakan untuk mendinginkan air. Untuk gambarnya, untuk contohnya yang ada di slide saya ini. Misalnya di slide yang ini, yang di foto kayak tabung itu, sebelah kiri, itu cooling tower yang ada di power plant atau di pembangkit energi. Misalnya PJB, di PLTU, PLTGU, seperti itu. Nah, untuk yang dua ini di sebelah kanan, yang gambarnya persegi panjang ini, biasanya kita temukan di mall atau di pabrik-pabrik yang berskala besar.
kayak gitu. Nah, ini kegunaan dan penerapan contoh cooling tower. Kalau kita lihat dari kegunaannya ya, cooling tower itu ya seperti yang saya omongkan dari awal tadi, di awal tadi. Cooling tower itu digunakan untuk mendinginkan air yang setelah atau selesai proses produksi. Jadi misalnya dari gambar yang atas ya, itu kan berawal dari mesin produksi. Mesin produksi itu jelas butuh cairan atau fluida untuk menggerakkan sebuah mesinnya. Terus mesin produksi ini membuang airnya, sehingga airnya kalau kita buang secara langsung ke lingkungan itu tidak baik untuk digunakan karena bertemperatur tinggi. Makanya dibutuhkan sebuah cooling tower yang fungsinya untuk mendinginkan air tersebut. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke water tank atau yang gambar sebelah kanan atas itu. Jadi airnya tidak dibuang secara sia-sia, bisa dimanfaatkan kembali untuk produksi. Nah, contoh penerapannya di mana? Contoh penerapannya itu ada di, yang pertama di gambar kiri bawah itu ada di mesin produksi. Mesin produksi itu yang kayak boiler gitu-gitu. Terus intinya mesin yang membutuhkan fluida untuk menggerakkannya. Terus cooling tower ini juga bisa dimanfaatkan di mall seperti sistem pendingin. Nah, itu bisa menggunakan cooling tower. Namun tipenya bukan tipe-tipe yang bentuk tabung seperti gambar yang di atas tadi. Tipenya nanti dijelaskan di slide berikutnya. Lalu penerapan yang paling banyak digunakan cooling tower itu yaitu di pembangkit. Nah, di sini pembangkit itu membutuhkan cooling tower. Kenapa? Karena air bekas keluaran dari kondensor ya. Kondensor itu mesin pendingin juga, alat heat exchanger juga. Jadi keluaran dari kondensor itu temperatur airnya masih terlalu tinggi sehingga kurang bisa dimanfaatkan kalau temperaturnya masih tinggi. Maka dari itu dibutuhkanlah alat cooling tower ini atau didesainlah alat cooling tower ini untuk mendinginkan sebuah fluida keluaran dari kondensor tersebut. Oke, terus kita lanjut ke prinsip kerja cooling tower. Nah, ini yang cukup tricky ya, karena prinsip kerja cooling tower itu sebenarnya kayak mesin pendingin pada umumnya. Namun terlalu simpel kalau kita bilangnya pada umumnya, karena di sini banyak sekali komponen yang digunakan. Prinsip kerjanya begini. Kita lihat di sini ada pipa yang berwarna merah ya di sebelah kanan. Pipa merah sebelah kanan itu menunjukkan bahwa air panas yang masuk melalui pipa sebelah kanan itu, pipa merah sebelah kanan itu. Jadi pipa merah itu ada fluida panas yang fluidanya itu air, terus fluidanya itu masuk ke dalam cooling tower ini. Nah, di bagiannya di dalam cooling tower ini ada mesin, ada fan, ada filler, dan ada penampung. Yang atas sendiri itu ada fan atau kipas. Terus ini ya, jadi yang jatuh ke bawah ini adalah fluida air. Bisa saya gambarkan di garis-garis merah ini. Ini adalah fluida air yang turun ke fillernya atau ke komponen-komponen cooling towernya. Nah, terus untuk yang ke atas, ini yang fluida ke atas, yaitu ini udara panasnya. Jadi cooling tower itu memanfaatkan udara untuk mendinginkan sebuah fluida. Nah, fluidanya apa yang didinginkan? Yaitu sebuah air panas ini. Lalu di sini prinsip kerjanya cooling tower, setelah udara ini naik ke atas, udara ini dibuang ke udara atau ke atmosfer dan tidak dimanfaatkan lagi. Sementara itu untuk fluida panasnya atau air itu tadi yang didinginkan, itu dia jatuh ke bawah sehingga air itu menjadi dingin kembali.
Nah, di sini dia airnya jatuh ke bawah. Sehingga air ini bisa dimanfaatkan untuk, kalau di pembangkit ya, bisa dimanfaatkan sebagai boiler feed pump atau air umpan boiler. Ini yang prinsip kerja untuk cooling tower tipe Industraf. Jadi nanti tipe-tipe cooling towernya ada di slide selanjutnya. Terus prinsip kerjanya bagaimana lagi? Intinya prinsip kerjanya itu ada air yang dimasukkan ke dalam sebuah alat, yang alatnya bernama cooling tower. Lalu air tersebut panasnya dibuang atau ditarik menggunakan fan, dan air itu mengalir ke bawah sehingga masuk ke bak penampungan sudah dalam kondisi dingin. Nah, kurang lebih prinsip kerjanya seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis cooling tower. Jadi cooling tower itu terbagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama itu berdasarkan alat bantu. Alat bantu ini apa? Alat bantu yang dimaksud di sini itu yaitu fan atau blower. Seperti pada slide sebelumnya yang di sini. Ini adalah sebuah fan. Itu adalah sebuah fan. Jadi alat bantu yang dimaksud di dalam cooling tower itu fan. Oke, saya tulis saja ya biar nggak bingung. Fan. Nah, terus apa bedanya yang force draft dan induced draft? Itu letak dari fan tersebut. Kalau yang force draft, itu letak dari fan-nya ada di bawah cooling tower-nya. Sehingga udara itu istilahnya disemburkan dari bawah ke atas. Sedangkan kalau yang induced draft, itu tipe dari cooling tower yang fan-nya atau blower-nya itu ada di atas cooling tower-nya, ada di atas konstruksi bangunannya. Sehingga panasnya itu terhisap, istilahnya seperti itu. Kalau yang force, itu udaranya didorong ke dalam, masuk ke dalam cooling tower-nya. Kalau yang induced, itu udaranya ditarik, udara yang ada di dalam cooling tower-nya itu ditarik. Seperti itu. Terus, ini berdasarkan elvo pattern. Elvo pattern itu apa? Elvo pattern itu aliran dari udaranya. Air di sini tuh jangan diartikan fluida air ya, tapi udara. Sorry, kepencet salah. Air di sini tuh udara, bukan fluida air ya, tapi udara. Bedanya apa yang cross flow sama counter current flow? Kalau cross flow itu searah dengan arah datangnya. Maksudnya begini, ini untuk yang tipe force draft. Jadi airnya datang dari atas dan pendinginnya, udara pendinginnya datang dari bawah. Artinya dia bersilangan. Misalnya begini nih. Misalnya ini air panasnya itu datangnya dari atas. Nah, untuk yang udara pendinginnya itu dia datangnya dari bawah. Nah, artinya dia berlawanan arah. Nah, untuk yang counter current flow itu bisa dari dua arah. Jadi udara pendinginnya bisa dari samping atau dari bawah. Dan itu rata-rata ada di tipe yang berdasarkan alat bantu yang induced draft atau yang ini. Jadi untuk yang counter flow itu kalau diskemakan air panas dan udara pendinginnya itu seperti ini. Ini udara, ini misalnya air yang panas ya, air panasnya turun ke bawah tuh.
dari pipa tadi turun ke bawah. Nah, untuk yang udara pendinginnya itu datang dari samping kanan kirinya. Jadi di misalnya ini box cooling towernya gitu. Ini box cooling towernya gitu. Nah, udara pendinginnya itu dia tidak datang dari bawah, tapi dari samping kanan kirinya begini. Ini udara pendinginnya. Itu yang tipe counter current flow. Terus di jenis cooling tower yang berdasarkan kondisi aliran bebas itu ada di cooling tower tipe natural dan atmosfer. Apa yang beda dari kedua tipe ini? Untuk yang tipe atmosfer itu udaranya dikondisikan tidak menggunakan alat bantu apa-apa. Jadi ya udah dibiarkan bebas gitu. Sebenarnya dua kondisi aliran bebas ini keduanya itu udaranya, udara pendinginannya itu dikondisikan sama atau ya dibiarkan mengalir tanpa menggunakan alat bantu. Untuk yang tapi kalau ke lebih yang ke natural itu bisa dilihat dari cooling tower yang seperti ada di yang bentuknya tabung bulat-bulat gede itu. Itu rata-rata menggunakan natural. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Luar ya. Nah, ini ada, kalau kita bicara cooling tower, maka kita harus bicara juga komponennya. Komponen cooling tower ini yang penting ya, penting dan yang menurut saya harus ada, itu harus ada rangka, harus ada filler, ada, ini untuk fan ini tergantung ya, tergantung tipe dari cooling towernya. Jadi fan itu tergantung. Maksudnya tergantung ini bisa ada dan bisa enggak. Kalau yang tipe natural, kita bicara cooling tower yang tipe natural, itu maka tidak ada fan-nya. Tidak ada alat bantu, istilahnya seperti itu. Jadi yang penting-penting itu ada rangka, ada filler, ada water tank, ada nozzle, pipa, dan si tower tersebut. Kalau kalau empat ini, komponen nomor empat ini tergantung tipenya. Kalau kita menggunakan tipe yang alat bantu, maka fan ini ada. Atau blower ya, fan atau blower itu ada. Baik di tipe induced draft maupun tipe yang forced draft. Namun untuk yang tipe natural, berdasarkan kondisi udara tadi, itu yang tipe natural nggak ada fan-nya. Maka ya dibiarkan bebas gitu aja, dimanfaatkan kondisi bebasnya. Maksudnya udara pendinginnya itu udara bebas. Tapi tetap ada komponen-komponen lainnya seperti ini. Nah, di sini sedikit saya jelaskan juga, tidak karena waktunya juga nggak banyak ya, masih banyak yang harus dijelaskan. Filler ini difungsikan untuk perpindahan panasnya. Jadi, gampangannya itu kayak sebuah apa ya, alat yang digunakan untuk merambatkan sebuah panas. Nah, di sistem pembangkit energi itu ada mata kuliah yang mempelajari tentang pelajaran perpindahan panas serta heat exchanger. Nah, disinilah fokusan yang ada di sistem pembangkit energi, di ya seperti perpindahan konduksi konveksi itu, perpindahan panas secara konduksi konveksi seperti itu. Terus fungsi dari nozzle ini ya yang digunakan untuk menyemburkan airnya atau menyemprotkan airnya dari pipa itu tadi. Lah tower dan rangka atau wadah ini itu yang nampak fisiknya dari luar. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara cooling tower, maka kita harus tahu nih, cooling tower atau alat yang ada itu dikatakan efektif atau dikatakan performanya bagus saat apa. Yang pertama nih, kita tahu kalau cooling tower dikatakan bagus itu kalau mempunyai parameter nilai range yang tinggi.
Yang kedua, ada nilai approach yang rendah. Yang ketiga, ada efisiensi yang tinggi. Pasti yang di sini asing ya dengan kata-kata range dan approach. Kalau kata-kata efisiensi masih umum lah. Kalau nilai range, saya highlights dulu. Nilai range. Nilai range itu adalah nilai yang digunakan atau nilai yang berisi tentang temperatur. Temperatur air cooling tower. Jadi begini. Nilai range yang tinggi. Performa cooling tower dikatakan baik atau bagus bila nilai range-nya tinggi. Nilai range dan approach ini kita bicaranya temperatur ya, temperatur airnya ya. Berarti temperatur air yang masuk, T-in, itu nilai range itu adalah nilai temperatur inlet dari cooling tower dikurangi dengan nilai temperatur keluar cooling tower. Artinya begini, kalau temperatur inletnya tinggi, maka temperatur water outnya, T outnya, itu harus juga rendah. Semakin tinggi, semakin rendah temperatur outnya, maka semakin rendah, semakin baik performa cooling tower tersebut. Saya ulangi lagi, kalau temperatur innya tinggi, maka temperatur outnya harus rendah. Dan disitulah cooling tower dapat dikatakan baik performanya. Oke. Nah, sebaliknya, kalau approach itu gimana? Kok ini semakin rendah? Nilai approach semakin rendah. Nilai approach itu nilai temperatur water outlet atau T out dari cooling tower dikurangi dengan temperatur udara masuk cooling tower. T wet, lebih mudahnya T udara masuk. Nah, kan temperatur udara rata-rata itu ada di range 25 sampai ke 30 ya, untuk di kondisi Indonesia ya. Rata-rata segini. Hal ini dimaksudkan untuk melihat atau meninjau performa cooling tower-nya. Kalau kita lihat performa cooling tower ya, kalau kita bicara nilai approach, bila temperatur out-nya ini rendah, maka ini dikondisikan ya, temperatur udaranya ini dikondisikan ya. Artinya misalnya kita pakai kata temperatur out-nya ini 25, temperatur udaranya ini 25 nih. Lah, kalau temperatur out atau temperatur water out-nya cooling tower ini rendah, maka nilai ini cocok dengan performa cooling tower. Misalnya temperatur out-nya 30. Maka hasil pengurangannya yaitu 5. Begitu. Nah, sedangkan kalau temperatur out-nya ini makin rendah, misalnya 29, kan selisihnya 4 derajat tuh. Nah, itu semakin bagus. Makanya parameter cooling tower bagus itu ketika nilai approach yang tinggi. Nah, terus yang terakhir parameternya yaitu efisiensi. Efisiensi itu istilahnya seberapa mampu alat itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Artinya begini, kalau kita bicara efisiensi dari cooling tower, maka ada di range rata-rata, ada di range 40 sampai ke 60% efisiensi cooling tower dikatakan bagus. Lah, bagaimana kita tahu nih atau efisiensi cooling tower ini? Efisiensi cooling tower itu dapat dirumuskan dari nilai range dan approach-nya. Jadi efisiensi cooling tower itu kalau perumusannya yaitu ada pembagian antara nilai range dibagi dengan nilai approach dikalikan 100%. Lah, di situ ketemu nilai atau efisiensi dari cooling tower. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini cooling tower yang ada di SPE.
cooling tower yang ada di SPE itu kalau secara dua dimensinya itu berbentuk seperti ini. Dan cooling tower yang ada di SPE atau di sistem pembangkitan energi di prodi kita itu bertipe industrial dan karya dari mahasiswa SPE itu sendiri. Karya ya karya mahasiswa akhir ya, Mas Agung ya. Tipenya yaitu bertipe force draft karena menggunakan alat bantu yaitu berupa blower. Berupa blower ini. Lalu digunakan untuk apa gitu loh. Kalau di cooling tower ini. Nah, cooling tower ini bisa digunakan untuk praktikum perpindahan panas, praktikum heat exchanger, dan mempelajari tentang termodinamika 2 tentang psikometrik. Nah, saya belum apa ya, belum mau menjelaskan tentang psikometrik biar teman-teman ini penasaran apa sih psikometrik itu, makanya bisa join ke prodi SPE. Untuk selanjutnya di sini saya jelaskan tentang cooling tower yang ada di SPE, ya sama. Maksudnya kita itu melihat dari kondisi realnya seperti apa yang ada di industri, di power plant, itu seperti apa, kita rancang istilahnya apa ya? Istilahnya kita buat prototipe-nya, seperti itu. Nah, untuk jenisnya, sudah saya bilang tadi, jenisnya force draft, untuk filler-nya pakai yang film filler, lalu efisiensinya nanti seperti apa, saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi sama, komponennya kan juga sama. Ada water tank, ada heater lah. Bedanya di sini apa? Kalau di pembangkit atau di industri itu langsung buang air buangan dari sisa proses yang lain. Nah kalau di sini kan nggak ada tuh. Tiba-tiba kita dapat air panas dari mana? Makanya kita buat ada heater di sini sebagai simulasi untuk buangan air tersebut. Lalu di sini juga ada pump, ada pipa, ada spray, dan ada apa ya? Ada fillernya juga. Oke, lanjut ke penjelasan tentang cooling tower yang ada di SPE. Nah, ini gambar realnya seperti ini. Oke, saya pandu menggunakan ini ya. Nah, kondisi realnya seperti ini. Jadi, di sini untuk tempat heaternya nih. Ini tempat heater. Nah, ini pompanya. Terus, di sini ini spray. Ini spraynya. Terus, di sini di sini blower, ini blowernya, di sini tempat penampungan air dinginnya. Untuk lebih jelasnya itu siklusnya seperti ini. Jadi air itu dipanaskan di sini, di dalam water tank heaternya, menggunakan heater dengan skala variab yang sudah ditentukan. Misalnya berapa ya? Kalau keluaran kondensor itu sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Maka di sini di prodi SPE pun yang kami lakukan juga sama di antara 70 sama 60 derajat Celcius untuk temperatur air masuknya nanti. Nah, setelah dipanaskan di sini air itu nanti dipompa ke atas ke sini. Lah, masuk ke dalam cooling tower-nya atau wadahnya tadi, cooling tower. Di sini ada spray. Sama kan sistemnya kayak yang prinsip kerja tadi, melalui pipa atau melalui nozzle. Nah, setelah itu, di nozzle ini disemprotkan air ke bawah. Semprotkan air ke bawah, sehingga air itu mengalir ke bawah melalui filler-filler ini. Melalui istilahnya ya filler ya. Memang ini nama komponennya filler. Nah, di sinilah letak perpindahan panasnya melalui filler-filler ini.
Jadi filler ini digunakan sebagai media perpindahan panasnya. Lalu udara pendinginnya masuk dari mana? Udara pendinginnya itu masuk dari sini. Di sini ada saluran sehingga udaranya nanti masuk ke sini, masuk ke dalam tower dan keluar ke atas. Jadi untuk tipe cooling tower yang ada di SPE itu tipe cooling tower post draft dengan aliran counter current. Artinya kan berlawanan tuh, air yang masuk dari atas dan udara pendinginnya dari bawah keluarnya ke atas. Jadi alat ini dirancang untuk skala lab sehingga ada parameter-parameter tertentu yang tidak sama di kondisi realnya. Untuk ukurannya ya jelas berbeda ya untuk ukuran lab dan ukuran aslinya. Namun untuk fungsi komponen dan lainnya itu sama seperti yang ada di industri. Kalau bicara tentang performa, karena di sini berbeda ya, maksudnya berbeda secara real dengan kondisi aslinya. Ini skala labnya, saya bicara performanya kalau di skala lab bagus. Kenapa? Karena mempunyai efisiensi yang masuk ke dalam risk itu. Efisiensi dari cooling tower yang ada di SPE ini ada di range 50 sampai ke 60%. Artinya alat buatan alat tugas akhir buatan mahasiswa sistem pembangkit energi ini cukup bagus atau cukup layaklah untuk digunakan praktikum. Terus difungsikan apa lagi? Difungsikan banyak hal. Masih banyak variasi yang bisa digunakan kalau alat ini skala lab, berbeda dengan di industri. Kalau di industri, kalau udah terpasang misalnya fillernya jenis ini, spraynya jenis ini, blowernya jenis ini, udah seperti itu, dipatenkan. Nggak bisa dimodifikasi. Namun untuk alat cooling tower yang ada di SPE ini, masih bisa untuk dimodifikasi. Misalnya nih, ada nih mahasiswa lagi baru, atau yang istilahnya berminat di cooling tower ini, ya bisa nanti diganti tipe blowernya menjadi industri, maka di sini nanti ditambah fan dan untuk alirannya nanti spraynya modelnya bukan gini mas atau gimana lah, itu bebas, masih fleksibel lah untuk alat ini. Untuk alat ini juga dirancang sedemikian rupa menggunakan microcontroller. Jadi semua mata kuliah yang ada di sistem pembangkit energi ini bisa dimanfaatkan menjadi alat ini. Mikro kita bicaranya nanti di mata kuliah PLC, SCADA. Nah, kita pakai Arduino di sini untuk sensornya. Untuk sensornya ada sensor temperatur dan sensor flow. Itu menggunakan Arduino dan tertampil di display-display seperti ini. Jadi mata kuliahnya nggak sia-sia, masih bisa digunakan. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk di cooling tower yang istilahnya apa ya, mekaniknya. Untuk mekanik dan pembahasan tentang performa, jenis, dan lain-lainnya, pendahuluannya seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung mengenai CFD itu dapat nanti dijelaskan oleh Mas Agung sendiri. Nanti cooling tower ini akan disimulasikan secara CFD ya, secara komputer. Gimana sih kalau disimulasikan? Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Agung. Ya, ini tadi sudah dijelaskan dari pihak SPE itu. Sekarang CFD sepertinya ini kan teman-teman kan belum tahu apa itu CFD. Nah, mungkin teman-teman itu bayangan CFD adalah kartu. Nah, kalau di SPE ini beda. CFD-nya itu Carl Floyd Dynamic.
Simas kemudian dynamic itu. Next. Mental fluid dynamic yaitu ilmu mekanika fluida yang digunakan untuk melihat suatu aliran yang terjadi atau kepindahan panasnya. Nah, CFD ini kalau di industri-industri itu harapannya di apa sih? Yang pertama itu ada di otomotif. Ya, yang sebelah gambar kiri. Nah, di lapangan itu harus ada analisa CFD-nya. Apa? Karena ada CFD, maka bisa atau alirannya itu bisa di sana nanti blend bagaimana yang bisa menghasilkan mobil Formula F1 itu. Nah, yang kedua itu di industri depannya itu contohnya di furnace atau boiler suatu PLTU. Ilmu CFD ini sangat penting di prodi SPA ini. Karena ilmu CFD itu yang dari mata kuliah yang diberikan semester awal sampai akhir, akhirnya nanti mata kuliah workshop Functional Fluid Dynamics. Terus penerapannya biasanya itu bisa digunakan di PLTU kalau anak sistem bangkit energi. Untuk yang ketiga yaitu di dunia maritim. Nah, di dunia maritim itu juga digunakan untuk menganalisis seberapa besar drag yang dihasilkan oleh kapal atau seberapa besar hambatan yang akan dilalui kapal ketika membelah laut. Nah, untuk yang keempat itu di dunia konstruksi. Kita sebelumnya nggak tahu kalau gedung-gedung yang tinggi, kayak hotel-hotel yang tinggi, menara-menara yang tinggi. Nah, itu kita taunya kan cuma desain aja. Nah, sebetulnya itu gedung-gedung, tower-tower, itu ada Functional Fluid Dynamics-nya, CFD-nya. Yang dimana ketika angin yang tinggi, angin yang cepat, itu tidak bisa menghancurkan di bangunan tower. Next. Mungkin dari tadi bertanya-tanya, CFD itu softwarenya apa saja sih mas? Nah, yang pertama itu ada ANSYS Fluent, yang kedua OpenFOAM, yang ketiga itu ada AutoCFD, CFD, nah, yang keempat itu ada SolidWorks. Nah, apa sih yang membedakan antara untuk yang ini semua sama analisa dari mekanika fluida yang membuat itu hanya pembuatnya atau developernya. Nah, untuk yang ANSYS ini masuk X dikarenakan di ANSYS ini mechanical dan bedanya untuk yang ini developnya itu open source, yaitu ketika peneliti-peneliti sudah ada yang meneliti, pelan ada. Dan ini nggak terpaku kayak developer. Ketika kamu ingin meneliti sesuatu dan kamu ingin membuat solver tersebut, itu bisa. Dan bisa digunakan untuk semua orang. Ya, nggak terpaku developernya dari Autodesk CFD yang ini cukup simpel. Di sini valid work simulation. Nah, di sini sama seperti ANSYS, sama kayak Inventor,
Cuman di sini itu menggunakan dari developer dari SolidWorks yang biasanya itu mechanical. Next. Nah, di mata kuliah yang ada di sistem pembangkit energi di semester 6 kalau nggak salah itu ada workshop Alfreden. Nah, kenapa saya menyebutnya seni? Nah, karena di CFD ini kita mengamati era building seperti seni. Dari mata kuliah ini itu paling enak. Karena bisa melihat fresh gitu. Di sub CFD yang ada di SPE, kita akan diberikan suatu case. Kita akan CFD ini ada dasar ya. Yang tiga, yang pertama, yang kedua, ketika untuk hukum kekalan masa itu masa dari suatu sistem tertutup akan konstan. Meskipun terjadi untuk menunjang dari CFD itu, ya yang digunakan itu ya tiga hukum beda itu. Nah, mungkin nanti akan lebih dalam lagi ketika sudah ya di sistem pembangkit energi. Nah, untuk definisi dari CFD itu ya tadi yang saya sebutkan. Cabang ilmu mekanika fluida yang untuk analisis dari suatu data dan memecahkan masalah yang melibatkan aliran. Nah, kenapa sih harus kayak CFD? Padahal di sistem pembangkit energi itu ada alat yang namanya wind tunnel. Tunnel itu juga untuk mekanika fluida. Di wind tunnel yang membedakan CFD sama yang wind tunnel di sistem pembangkit energi, yang di misalnya seorang peneliti itu akan menggunakan CFD yang ada di komputer ke hasilnya, maka akan diuji di wind tunnel. Nah, CFD ini itu akan sebagai awal dari seorang peneliti sebelum mengaplikasikan ke alat atau hardware yang akan diuji, dilihat dulu di apakah sudah baik atau belum diperbaiki. Ketika sudah selesai baru di realnya dengan pan yaitu wind tunnel yang ada di lab mekanika. CFD ini juga hubung eksperimen dan teori yang sudah saya jelaskan. Nah, ini yang sebelah kanan yaitu CFD dari cooling tower yang jelas. Okay, next. Nah, di CFD itu ada berapa tahap sih, Mas? Nah, tahapannya di CFD ada ting. Nah, saya ya ketiga tahap ini yang dilakukan di CFD. Yang di pre-processing ada data ini membuat geometri, menentukan kondisi batas dan melakukan tahapan meshing. Nah, di input data ini ketika kita peneliti atau mau meneliti sesuatu, kita mengambil dari jurnal terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua itu membuat geometrinya. Buat geometri yang akan dilakukan. Yang ketiga menentukan. Terus langkah yang kedua
sudah di pre-processing, lakukan processing. Nah, yang pertama di processing, pilihan solver, input data, perhitungan, meraningkan CFD-nya, terus melakukan read independent sebagai validasi. Nah, yang ketiga, processing, yaitu yang pertama gambar kontur, melihat grafiknya, terus melihat animasi. Si streamline, pipeline, aliran yang terjadi pada simulasi tersebut. Next. Nah, ini saya ambil contoh yang saya gunakan Softis. Nah, untuk tampilan namanya ini seperti yang pada gambar. Nah, di sini tahap pre-processing yaitu membuat geometri. Nah, di sini menggambar di gambar teknik membuat cooling tower-nya. Nah, setelah gambar akan dilakukan meshing. Meshing itu apa? Meshing itu pencacahan dari geometri tersebut menjadi bagian kecil-kecil supaya bisa di next. Nah, pada tahap meshing, di pada gambar yang ketiga, nah, untuk alat yang ada di laboratorium SPE, yang cooling tower photograph, nah, ini saya ambil yang bagian tower-nya saja untuk disimulasi. Apa? Nah, yang diamat. Menentukan kondisi batasnya ada inlet, ada outletnya. Nah, untuk proses meshing sendiri itu ada mesh quality namanya. Mesh quality itu menentukan meshnya sudah fix. Nah, itu bisa biasanya dilihat dari ortho sama squinch-nya. Nah, di sini sudah ada ketentuan dari ANSYS selaku softwarenya. Mesh-nya itu baik seberapa itu bisa dilihat dari nilai. Next. Nah, untuk processing-nya sendiri itu kan hasil eksperimen. Nah, kita nginputkan inlet udara, air panas, yang mana profitnya seperti apa, materialnya yang kan itu di CFD, mata kuliah CFD ini sangat menarik. Saya itu hanya ingin menyebutkan data-data. Dia akan keluar target yang next. Ya, di post. Nah, di ketiga itu tampilkan hasil yang telah disimulasi. Kenapa saya bilang dari tadi itu menang? Karena itu ada ya, itu beda sama mata kuliah yang lain. Hasil paling enak saya hanya menilai nilai. Yang seperti gambar. Nah, di yang gambar pertama
itu saya mensimulasikan gunggawar dengan filler yang kedua itu filler dengan kombinasi gelombang lurus, yang ketiga itu yang berbentuk saja. Itu hasil simulasinya tim seperti di mata kuliah CFD yang ada di sistem pembangkit energi ini sebenarnya itu yang mata kuliah yang lain. Jadi kayak mata kuliah yang perpindahan panas, heat exchanger, mekanika fluida satu. Nah, yang di semester 6 itu ada workshop CFD. Dan pastikan yang di semester 6. Next. Ini saya akan menunjukkan izin share screen. Apakah terlihat? Sudah, Mas Agung, sudah terlihat. Nah, di sini saya akan menunjukkan aplikasi yang saya gunakan di ANSYS Fluent, yaitu untuk CFD-nya. Nah, yang pertama itu yang saya jelaskan tadi, ada proses meshing, ada proses input data di kolom C, dan yang D ini lihat hasil. Nah, untuk parameter set ini akan untuk grid data. Nah, untuk mengolah hasilnya, saya gunakan yang nah, seperti gambar di bahasanya ada proses pendinginan dari air panas jadi dingin, dapat dilihat dari kontur yang keluar sekitar 30 derajat. Dari yang suhu awal itu sekitar 50 derajat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya untuk Mas Agung dan Mas Romli atas materi yang telah disampaikan terkait cooling power secara mekanik maupun cooling power secara analisis CFD. Nah, ini saya buka kesempatan untuk para peserta webinar kali ini jika ingin menyampaikan pertanyaannya terkait materi kali ini bisa dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian on mic menyebutkan nama dan asal instansinya, kemudian pertanyaannya. Selain itu juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat. Mungkin kita tunggu sebentar ya, mungkin dari para peserta ini ada yang penasaran nih terkait CFD maupun cooling power yang dibuat oleh mahasiswa SPE angkatan 2018. Ini mungkin sembari menunggu ya dari para peserta. Mungkin ini saya ini ada mungkin kepo sedikit nih untuk Mas Romli maupun Mas Agung ya terkait cooling power-nya. Ini juga ada pertanyaan dari Google Form itu terkait sebenarnya fungsi cooling power sendiri di sistem di secara industri itu seperti apa dan bedanya apa sih jika digunakan di skala lab? Mungkin pertanyaannya itu dulu ya. Mungkin dari Mas Romli atau Mas Agung bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Nabila. Saya review lagi ya. Pertanyaannya tadi apakah
intinya apa yang membedakan di skala lab sama di industri secara langsung? Apakah seperti itu Mbak Nabila? Iya Mas, benar. Mungkin juga bisa dijelaskan secara fungsi ya, perbedaan secara fungsinya juga. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Mohon maaf ya nggak bisa on cam karena terkendala sinyal. Sedikit saya jelaskan. Untuk secara fungsi ya, kalau di cooling tower di industri itu digunakan untuk pendinginan air dari keluaran hasil proses lainnya. Jadi kalau saya bicaranya di sistem wet energy, itu khususnya di power plant, itu air dari keluaran kondensor itu dimanfaatkan, harus dimanfaatkan lagi agar sirkulasinya, apa ya istilahnya, kita nggak buang-buang air, masih bisa dimanfaatkan lagi menggunakan alat cooling tower tersebut. Nah, kalau di skala lab ini apa bedanya? Nah, kalau di skala lab ini kan kita nggak punya kondensor tuh. Sebenarnya kita nggak punya air buangan, yang air panas buangan lah. Makanya kalau di skala lab ini kita bedanya menggunakan heater itu tadi, yang fungsinya disamakan dengan air buangan dari kondensor. Artinya airnya itu dipanaskan lagi gitu. Airnya itu dipanaskan dulu, lalu disirkulasikan sehingga cooling towernya itu bisa istilahnya apa, mendekati dengan kondisi realnya. Jadi seperti itu Mbak Nabila. Oke, terima kasih ya Mas Romli atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan untuk Mas Agung ya terkait CFD. Pertanyaan itu bagaimana dari yang keadaan real ini dirubah ke CFD gitu. Itu apa aja sih yang dibutuhin Mas untuk kita analisis secara CFD tadi gitu. Mungkin bisa dijawab ya untuk Mas Agung. Dan mungkin untuk para peserta juga bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat maupun raise hand ya. Monggo Mas Agung, dipersilakan. Oke. Itu kita data geomet. Alat yang akan. Yang kedua itu data ya. Isinya satu ikat besarnya berapa, ketika data-data itu bisa dilakukan simulasi di CFD. Ini itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Agung untuk jawabannya ya. Ini saya tawarkan kembali kepada para peserta webinar, apabila terdapat pertanyaan terkait materi cooling tower ini, baik secara mekanik maupun CFD, bisa langsung raise hand maupun mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan juga ya Mas di Google Form. Mungkin keduanya bisa menjawab ya, baik Mas Romli maupun Mas Agung. Terkait kesulitan dari setiap bidang, dari Mas Agung kan, dari CFD sendiri, kesulitannya apa saat mengerjakan tentang simulasi cooling tower ini, sedangkan untuk Mas Romli sendiri, untuk membuat alat ini, kesulitannya juga seperti apa? Gitu. Mungkin bisa dijawab ya, satu per satu dulu. Terima kasih. Ya, Mbak Nabila, pertanyaannya cukup menarik ya untuk cara kesulitan ini. Seperti yang kata Pak Ara tadi, kalau kita mau belajar dari kesalahan, maka kita mudah untuk memahaminya. Kalau kesulitan secara mekanik ya, sebenarnya bisa dikatakan cukup mudah, karena membuat alat itu bila kita udah punya gambar, udah punya sebuah gambaran, itu kita mengimplementasikannya sudah mudah karena kita tahu nih apa yang kita butuhkan, gimana cara membuatnya. Misalnya gambarannya kita buat konstruksinya ya. Nah, di SPI itu punya program atau punya mata kuliah yaitu workshop gambar teknik. Nah, di situ kita memanfaatkan tuh hasil dari gambar teknik kita. Kita manfaatkan
dengan kondisi real yang ada. Misalnya kayak tadi gambar dua dimensi saya itu dibuat dulu baru kita implementasikannya. Mungkin susahnya nanti kita tinggal gimana ya mencocokkan barang-barangnya. Karena kondisi yang kita inginkan belum tentu ada di kondisi luarnya. Jadi kayak kalau kesulitan membuat menurut saya sedikit namun cukup tricky. Tricky gimana? Tricky misalnya buat powernya itu harus kita gambar dulu ke laser cutting dan lain-lain ini secara mekanik ya. Untuk membuat secara apa misalnya display dan lain-lainnya itu kita tinggal beli. Nah, tricky-nya gimana? Kita tinggal tricky untuk mengcoding semua sensor-sensor ini agar bisa berjalan dengan baik. Jadi sulitnya itu ya bisa diatasi lah misalnya. Dari mekaniknya kurang lebih seperti itu sih. Alhamdulillah. Lanjutkan CFD-nya pasti yang nggak sulit sih. Nah, kita itu kayak tenung simulasinya running biasanya jam di depan. Sulitannya sih kita inginkan nilai-nilai yang ada sudah enak dan menarik. Jadi juga kalau kita open project bayarnya itu sekitar bisa dapat banyak. Nah, di CFD juga ini paling kesulitannya itu atau speknya harus tinggi. Dan lainnya sih tidak ada. Enak oh, CFD. Oke, terima kasih ya Mas Romli dan Mas Agung. Tadi juga bisa dilihat ya bahwa Mas Romli dan Mas Agung ini TA-nya kan tentang cooling power ya, juga membuat alat tadi juga. Ternyata ada salah satu anggotanya ini perempuan gitu. Nah, ternyata untuk membuat alat ini nggak cuma laki-laki ya di Prodi SPE. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga ya, ini apa untuk yang anggota yang perempuan ini tuh selama proses pengerjaan ini tuh juga apakah banyak membantu misal di bidangnya juga sama kayak sama-sama ngelas atau sama seperti apa atau ada beda nih karena perempuan gitu. Itu mungkin Mas Agung maupun Mas Romli bisa menjelaskan ya, ini kan karena prodi SP nggak cuma laki-laki nih gitu, mungkin juga bisa dijelaskan ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila, ini pertanyaan yang memang sedikit apa ya, menarik. Ya, memang benar, di alat cooling tower ini salah satu pembuatnya atau ownernya itu perempuan, ada Mbak Agnes. Dia itu kalau bilang soal tupoksi kerja itu memang sedikit beda ya. Ke saya, ke Mas Agung itu beda. Mungkin saya sama Mas Agung lebih ke mekanik, misalnya gerenda, ngelas, atau masang, bor, dan lain-lain itu mungkin kita. Mungkin Mbak Agnes itu lebih kayak menyiapkan kalian besok itu setelahnya apa ya, kita buat alur kerjanya, besok ngapain, harus ngapain, targetnya gimana, istilahnya buat apa ya, schedule lah, besok harus ngapain lah. Kita di situ juga, kalau mungkin di Mbak Agnes lebih ke kayak coding untuk Arduino-nya, untuk sensornya, itu mungkin bisa karena tidak perlu membutuhkan sebuah mekanik yang dikerjakan laki-laki, karena coding-nya itu dikerjakan di komputer atau di laptopnya masing-masing. Jadi bisa lah, itu Mbak Agnes. Apa lagi ya Mbak Agnes kemarin? Masih banyak sih kalau disebutin kayak membuat, mencari referensi, apapun itu Mbak Agnes juga membantu. Itu sih jawaban dari saya dan Mas Agung ya. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata menarik juga ya. Ternyata seorang perempuan juga bisa bikin alat atau prototipe dari pembangkit ya. Salah satu komponen dari pembangkit seperti cooling tower. Ya, mungkin dari teman-teman peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Agung dan Mas Romli terkait cooling tower itu sendiri. Dari
materi yang tadi ya, ternyata kita bisa tahu bahwa di prodi SPE ini banyak sekali yang dipelajari, bukan hanya tentang mekanik, ternyata listrik, kontrol, kita juga pelajari. Jadi ilmu yang didapatkan di prodi SPE ini tuh juga banyak dan sangat-sangat bermanfaat. Jadi mungkin prospek kerjanya itu juga akan lebih banyak gitu. Jadi buat teman-teman adik-adik SMA atau SMK yang masih bingung mau mencari atau melanjutkan pendidikan di mana, prodi SPE bisa jadi salah satu opsi terbaik ya untuk melanjutkan pendidikan, karena prospek kerjanya juga sangat terbuka lebar gitu untuk kedepannya gitu. Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 ya, terima kasih sebelumnya untuk Mas Agung dan Mas Romli sudah berkenan memberikan materi yang sangat bermanfaat dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan, baik dari GFOM juga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin saya jelaskan sedikit terkait informasi mengenai seleksi Simandiri PENS 2022. Baik, terkait seleksi Simandiri PENS 2022 merupakan ujian masuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya jalur mandiri atau jalur terakhir, di mana seleksi Simandiri ini nantinya akan dilaksanakan secara online, baik pendaftaran maupun ujiannya. Untuk persyaratan mengikuti Simandiri PENS 2022 sendiri, yaitu pertama, tamatan SMTA, SMA, MA, SMK, SMTA luar negeri, ujian persamaan maupun lulus paket C, dengan tahun ijazah, yaitu 2020, 2021, dan 2022, dengan usia maksimal 21 tahun per 1 September 2022. Untuk mengikuti Simandiri PENS 2022, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000, di mana pembayaran dilakukan secara online, hanya dapat dilakukan melalui Bank Mandiri dengan tiga cara, yaitu ATM, mobile banking, maupun pembayaran atau transaksi di teller Bank Mandiri. Untuk Simandiri sendiri, biaya kuliah, yaitu berupa UKT, uang kuliah tunggal yang dibayarkan per semester sebesar Rp3 juta sampai dengan Rp8.500.000 rupiah. Dengan SPI atau sumbangan pengembangan institusi yang dibayarkan di awal atau sekali dengan range sebesar Rp3 juta sampai dengan Rp25 juta rupiah. Dan pada Simandiri ini sendiri juga dikenakan biaya IKOMA atau Ikatan Orang Tua Mahasiswa serta jas alma mater apabila nanti diterima, untuk D3 sebesar Rp1 juta, dan untuk sarjana terapan atau D4 sebesar Rp1.250.000. Dengan penerima beasiswa KIPK masih menunggu update dari pihak PENS itu sendiri. Di sini saya juga jelaskan terkait jadwal pendaftaran atau timeline Simandiri sendiri. Untuk pendaftaran berlangsung mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 22 Juli 2022. Dengan pelaksanaan tes masuk atau UTBK online dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022 dengan pengumuman utama pada tanggal 25 Juli 2022 dan dilanjutkan daftar ulang pada tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2022. Dan bagi peserta calon mahasiswa yang mengajukan KIPK mandiri, dilakukan wawancara pada tanggal 26 Juli 2022. Selain itu, terdapat pengumuman cadangan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan daftar ulang cadangan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus 2022. Materi tes untuk UTBK online Simandiri sendiri terdapat beberapa materi, yaitu matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes skolastik. Untuk informasi lebih lanjut terkait seleksi Simandiri PENS 2022-2023 dapat diakses melalui pmb.pens.ac.id. Jadi itu tadi sudah dijelaskan bahwa terkait juga informasi mengenai seleksi Simandiri ya. Ini juga seleksi Simandiri ini merupakan salah satu jalur masuk terakhir buat teman-teman bisa gabung di prodi D4 Sistem Pembangkit Energi. Nah, sebelum menutup acara pada
siang hari ini kita bisa melakukan sesi dokumentasi, maka saya meminta untuk seluruh partisipan dapat menyalakan kamera terlebih dahulu. Sekarang ini kita bisa lanjutkan untuk sesi dokumentasi. Baik, kita tunggu sekitar 3 menit ya untuk teman-teman semua, para partisipan, untuk bisa on cam, karena saat ini akan dilakukan sesi dokumentasi. Jangan lupa juga saya ingatkan untuk para peserta webinar dapat mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan pada kolom chat. Oke, mungkin bisa kita mulai ya sesi dokumentasinya. Oh, baik. Mungkin untuk hostnya bisa ini ya. Apakah masih ada kendala terkait on cam ya untuk para partisipan? Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya, ini beberapa teman-teman sudah bisa on cam ya. Oke, kita mungkin tunggu sekitar, oke, terima kasih juga ya atas konfirmasinya. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Untuk para partisipan, silahkan untuk menyalakan kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin saya mulai ya untuk slide pertama, saya hitung. 3, 2, 1. Ya, untuk slide kedua, saya hitung kembali. 3, 2, 1. Oke, baik. Sesi dokumentasi telah selesai, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali untuk peserta webinar yang ingin melanjutkan pendidikan maupun sedang mencari kuliah dapat mencoba mengikuti seleksi Simandiri PENS dan mendaftar pada Prodi D4 Sistem Pembangkit Energi. Saya Nabila selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan memohon maaf apabila selama memandu acara banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.